Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan rumus penjumlahan di Excel. Nah, tutorial ini adalah tutorial yang sangat dasar ya, jadi sangat cocok bagi teman-teman yang masih benar-benar pemula dalam menggunakan Excel. Tapi bagi teman-teman yang sudah mahir atau sudah levelnya menengah ke atas, tentunya tutorial ini sudah tidak asing lagi ya. Oke, kita langsung saja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, saya sudah buatkan sebuah tabel semacam tabel daftar nilai ya, di mana setiap orang dia punya 4 nilai. Nah, nanti kita akan coba jumlahkan setiap orang dapat jumlah nilainya totalnya berapa ya. Nah, untuk menjumlahkan data di Excel, maka kita bisa gunakan beberapa cara ya. Nah, yang pertama adalah bisa kita gunakan dengan rumus penjumlahan yang standar, yaitu dengan menggunakan simbol plus atau tambah. Caranya seperti ini. Jadi pertama kita tempatkan kursornya pada sel yang akan kita isi dengan jumlah nilai. Saya tempatkan di sini di sel H3 ya. Nah, kita gunakan rumus penjumlahan biasa. Caranya seperti ini, ketikkan sama dengan, kemudian tinggal kita tuliskan atau kita klik sel mana saja yang akan kita jumlahkan. Pengetikannya bisa diketikkan secara manual pada keyboard atau bisa juga klik pada sel yang kita maksud. Contoh di sini kita akan jumlahkan sel D3 tambah E3 tambah F3 tambah G3. Nah, jadi caranya bisa kita ketik manual seperti ini ya. D3 tambah E3 tambah F3 tambah G3. Kemudian enter, hasilnya 271. Atau bisa juga kita mengetikannya dengan cara klik langsung pada selnya. Jadi setelah kita ketikkan sama dengan, lalu kita klik pada sel yang kita maksud. Jadi klik pada sel D3, maka nanti di sini muncul D3. Lalu tekan tanda plus pada keyboard, kemudian klik lagi sel E3, kemudian ketik lagi tanda plus pada keyboard, lalu klik lagi pada sel yang akan kita jumlahkan. Lalu tekan lagi tanda plus pada keyboard, lalu kita klik pada sel yang akan kita jumlahkan, G3 ya. Nah, karena di sini saya tidak bisa klik pada sel G3, jadi terpaksa di sini saya ketikkan manual yang G3-nya ya. Hasilnya ini. Nah, untuk baris berikutnya tidak perlu kita ketikkan rumus lagi karena bisa kita copy rumus secara langsung. Caranya adalah kita tempatkan kursor pada sel yang sudah kita beri rumus tadi. Lalu kursor mouse-nya kita tempatkan atau kita arahkan ke area sudut kanan bawah dari sel yang kita klik ini. Nah, coba teman-teman lihat ya. Jadi kursor awalnya tanda plus warna putih, ketika kita arahkan ke sudut kanan bawah, dia berubah jadi tanda plus hitam. Nah, pada saat kursor sedang berubah menjadi tanda plus hitam, kita drag ke bawah. Maka nanti ke bawahnya akan dijumlah secara otomatis. Oke, itu cara yang pertama dengan menggunakan penjumlahan yang standar atau penjumlahan biasa. Nah, yang kedua adalah dengan menggunakan rumus sum. Penulisannya sum seperti ini ya. Nah, kita coba ya. Cara penggunaannya seperti ini, kita tempatkan kursor pada sel yang akan kita tempatkan jumlah nilai. Nah, kemudian di sini kita ketikkan rumusnya sama dengan sum, menulisnya sum ya. Kemudian kurung buka. Nah, teman-teman perhatikan di sini, ini panduannya ya. Jadi number 1, titik koma, number 2, titik koma, dan seterusnya. Ini pemisahnya ada yang titik koma, ada yang koma. Jadi kalau di teman-teman munculnya titik koma, maka gunakan titik koma. Tapi yang munculnya koma, maka gunakan koma. Nah, jadi ini adalah model atau cara penulisan atau cara penggunaan rumus sum yang standar ya. Jadi caranya sama dengan sum, kemudian kurung buka. Lalu kita klik pada sel yang akan kita jumlahkan. Pertama, klik sel D3. Nah, kemudian pisahkan dengan pemisah yang sesuai pada panduan. Kalau koma gunakan koma, kalau titik koma gunakan titik koma. Kebetulan saya di sini gunakannya titik koma ya, jadi titik koma. Kemudian klik lagi pada sel berikutnya, lalu ketik lagi titik koma, lalu klik lagi pada sel berikutnya, lalu titik koma lagi, lalu klik pada sel berikutnya. Ini tidak bisa saya klik ya, jadi yang terakhir saya ketikkan lagi manual G3. Kemudian kurung tutup, kemudian enter. Hasilnya sama 271. Nah, ke bawahnya sama ya, jadi tinggal kita copy rumus saja, tempatkan kursor pada sel yang sudah kita beri rumus, kemudian arahkan kursor rumusnya ke area sudut kanan bawah, lalu kita drag ke bawah. Oke, hasilnya sama seperti tadi. Nah, itu cara penggunaan rumus sum yang standar. Jadi, setelah kita ketikkan sama dengan sum, kemudian kurung buka, diikuti oleh sel yang akan kita jumlahkan, dipisahkan oleh koma atau titik koma sesuai dengan panduan yang ada di sini. Nah, bisa juga kita gunakan rumus sum dengan model seperti ini. Jadi, sama dengan sum, kemudian kurung buka, kemudian kita isi sel awal, kemudian titik 2 sel akhir. Atau ini istilahnya rank ya. Nah, ini berlaku kalau data-data yang akan kita jumlahkan
itu berada pada sel yang berurutan, entah itu dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Jadi kalau selnya berurutan, kita bisa gunakan range. Caranya seperti ini ya, sama dengan, kemudian sum, kemudian kurung buka. Nah, kemudian kita blok area awal sampai area akhir yang akan kita jumlahkan. Jadi yang akan kita jumlahkan kan dari D3 sampai G3 ya. Berarti setelah kita ketikkan kurung buka, kita blok dari D3 sampai G3. Maka di sini akan muncul otomatis D3.2G3. Nah, titik 2 ini artinya sampai ya. Jadi D3 sampai G3. Kemudian kurung tutup, enter, hasilnya sama ya, 271. Bawahnya tinggal kita copy rumus seperti tadi. Nah, itu adalah cara menggunakan rumus sum dengan mode range ya. Nah, yang terakhir adalah kalau data-datanya berurutan seperti ini, jadi data yang akan kita jumlahkan itu kalau posisinya berurutan dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah, maka kita bisa gunakan auto sum. Jadi tidak perlu kita ketik apa-apa, cukup kita klik kursor pada sel yang akan kita isi dengan jumlah. Nah, misalnya kita akan menjumlahkan dari kiri ke kanan, maka cukup kita simpan di area yang kosong paling kanan. Lalu kita lihat pada icon auto sum ini. Jadi di menu home, cari simbol sigma. Ini ada pilihannya auto sum. Maka tinggal kita klik saja auto sum. Maka nanti akan muncul otomatis sama dengan sum, diikuti oleh rank D3 sampai G3. Jadi kalau sudah muncul seperti itu, tinggal kita enter. Maka hasilnya seperti itu. Jadi tidak perlu kita ketik apa-apa, cukup kita klik di sini, lalu kita klik auto sum. Nah, maka rumusnya akan muncul otomatis. Tinggal kita enter, lalu kita copy rumusnya ke bawah. Nah, itu untuk penjumlahan dengan menggunakan icon auto sum. Bisa juga kita menjumlahkan dari atas ke bawah. Jadi kalau datanya berurutan, walaupun dari atas ke bawah, kita bisa gunakan auto sum. Caranya simpan di posisi paling bawah, kemudian klik auto sum. Maka dia akan otomatis muncul sama dengan sum, diikuti oleh ranknya, yaitu D3 sampai D17. Jadi jumlahkan mulai D3 sampai D17, enter. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian untuk kolom yang ke sebelah kanannya, tinggal copy rumus seperti tadi. Kalau tadi kita copy rumusnya ke bawah, kalau sekarang kita copy rumusnya ke sebelah kanan. Jadi simpan kursornya di sini, lalu tempatkan kursornya ke sudut kanan bawah pada sel yang sudah kita beri rumus, lalu kita drag ke sebelah kanan. Ini hasilnya. Nah, jadi ini jumlah tiap mata pelajaran atau tiap mata uji, dan ini jumlah nilai untuk setiap orangnya. Nah, seperti biasa, bagi teman-teman yang membutuhkan contoh file latihannya, silakan bisa lihat link downloadnya sudah saya sertakan di deskripsi video. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara pada video yang lain. Terima kasih.